Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel kami Fakih Bongkla, masih seputaran bonsai kelapa. Dan tak lupa juga selamat malam, selamat beristirahat. Oke teman-teman, kami akan memberi cara mengerdilkan daun atau sayat. Dan ini kebetulan bahannya gading orange. Kami akan melakukan sayat susun agar daun tetap kerdil. Dan ini dari tunas ya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi sayatnya seperti ini ya. Dengan penuh ekstra hati-hati ya teman-teman. Buat yang sudah menonton video kami dan yang sudah subscribe, semoga rezekinya tambah lancar. Dan saya merasa saya sangat berterima kasih yang telah menyimak video saya dan yang sudah subscribe. Semoga bermanfaat. Ini wajib bagi pemula, wajib menonton ini. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jangan lupa tapisnya sambil ditarik ya teman-teman, agar tidak terlewat cara memotongnya. Ini namanya sayat bersusun ya teman-teman. Nah ini jadi kalau sayat mawar beda,
Kalau ini namanya saat susun ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, para pecinta bonsai kelapa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.